Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di IG filosofi.gitar, di Facebook Ervan Filosofi Gitar. Konten ini YouTube Filosofi Gitar, semua ngebahas tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review, ada Q&A, ada ngobrol-ngobrol bareng orang-orang yang berhubungan dengan gitar. Pokoknya semua tentang gitar. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, boleh minta subscribe-nya dulu supaya channel ini makin berkembang. Di video kali ini, saya lagi ada kerjaan setting dan upgrade seperti biasa. Ada dua gitar chord AD80. 810. Tapi yang satu 810, yang satu 880 CE. Saya pikir 880 adalah seri tertinggi, ternyata ada 890. Jadi untuk AD, seri AD, akustik dreadnought. Karena ini modelnya dreadnought ya. Kenapa dibilang AD, akustik dreadnought. Ada AD 810, 850, 830, 8 ya makin tinggi speknya juga makin tinggi, bukan spek kayunya. Tapi ditambahin kayak ada perbedaan-perbedaan, salah satunya yang ini kan udah full binding, terus pakai abalon, prosetnya pakai abalon. Terus finishingnya glossy, kalau yang ini nanti kita bahas satu-satu deh. Sebenarnya saya udah pernah review yang ini, tapi nanti saya akan kasih tahu review yang ini kayak apa. Yang ini milik subscriber dari Jakarta, atas nama Dika. Saddle nutnya diganti tulang. Senarnya dia punya sendiri. Saya juga belum tahu senarnya dari apa, saya rasa sih seperti di Adrio. Kalau yang ini minta disetting aja, tanpa di-upgrade, tanpa diganti senar. Nanti kita rasain rasanya seperti apa. Yang ini pakainya 010 ya. 010. Kalau yang ini pakainya 012 nih, bawaan pokok. Kita mulai dari chord AD810 dulu. Sebentar, saya ambil tuner dulu. Senarnya ini udah diganti nih sama orangnya, pakainya di Adrio 1047 ini ya. Nut sama saddle-nya diganti pakai tulang. Nutnya pakai yang model yang di share gini slotnya. No. Saddle-nya pakai tulang. Gitarnya chord AD 810 OP. Produksi tahun 2018. Ini kalau yang 2018 warnanya masih kayak gini-gini nih. Kalau yang sekarang kan warnanya putih-putih ya, lebih ke putih, ke kuning-kuningan. Kalau ini ke coklat-coklatan. Kita cobain ke petikan dulu kali ya. Jadi di setting dan di upgrade saddle sama nut, senar yang dipakai tapi 1047. Petikan, sekarang kita ke genjrengan strumming, kocokan. Kangen Band, judulnya apa ya itu ya? Judulnya apa, Plong?
Bintang di Surga. Ya, anjir, Bintang di Surga bukan lah. Enggak mau dibohongin, enggak tahu ya judulnya apa, tapi itu lagu dari Kangen Band. Tulis tentang aku dan dia, gitu kali ya judulnya. Tapi dari Kangen Band itu. Kita lanjut ke AD 880 CE, Cutaway Electric. Jadi dia finishingnya glossy. Semuanya udah di binding. Atasnya pakai abalone, rosetnya pakai abalone. Finishingnya glossy ya, semua glossy. Speknya masih sama, full laminate. Ini sampai ke neck-neck nih. Oh, necknya nggak glossy, sorry. Necknya tetap biasa, Dove. Headstocknya di finishing glossy. Ini cuma di setting aja. Senar masih bawaan. Senar masih bawaan. Saddle nut nggak diganti. Suaranya kayak gimana? Kalau yang ini pakainya bronze. Yang tadi phosphor bronze 1047. Yang ini 1254 bronze bawaan toko. Saya tuning dulu sebentar ya. Kita petikan dulu kayak tadi. Sekarang kita compare dua-duanya berbarengan. Pertama kepetikan dulu ya. Chord AD 810. Itu dia tadi perbandingan dua suara gitar yang sebenarnya masih dalam satu spek, walaupun ini lebih tinggi speknya. Dan sini ini bukan untuk mencari mana yang terbaik sih suaranya, cuma buat bahan perbandingan aja ke kalian yang nilai sendiri. Jadi gitar ini ada 880 CE, pakainya senar 1254 bronze.
Kalau yang ini pakai 1047 Fosfor Bronze di Edrio kalau nggak salah ya. Saya lupa nanya nih sama orangnya, tapi kalau saya lihat dari tekstur sama pentolannya, pentolan kayaknya di Edrio sebenarnya. Overall gimana? Ya kalau saya pribadi sih lebih ngerasain nyamannya ya. Karena yang ini 1254 bawaannya toko, sakit banget mainnya. Memang outputnya lebih besar pasti nih. Saya nggak tahu hasil nanti videonya kayak apa. Kalau yang ini udah di upgrade tulang, senapnya baru dan di Edrio. Kalau yang ini senar toko, outputnya lebih besar tapi sakit. Kalau yang ini saya lebih nyaman baginya. Untuk suara kita sharing aja, kita diskusi aja di komen, oke? Saya rasa cukup konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, thanks.